Halo guys, jumpa kembali di channel gue Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bahas tentang event baru ya dari Xbox Mobile ya, tentang terbatas Dark Disaster ya. Ini akan berhadiah boneka penyihir dan hero ini datang lagi ya guys. Kita lihat kalian pahlawannya adalah menyebabkan 2237 damage ya guys ya. Kalau buat ini apa namanya bertarung ya, sekutu memulihkan 5400 heal point ya. Dan yang ketiga, yang pertama ya, meningkatkan depth dari semua sekutu sebanyak 150 ya guys. Kalian tempurnya buat diajak war ya, lanjut pembangunan 20% kalau udah max ya, meningkat riset juga 25% dan boneka pelatihan juga tambah 20%. Ini bagus ya guys. Oke, di sini baru aja nih event mulai nih jam 12. Sini gua di KD 742 ya, sama build ke keluarga gue ini. Oke. Set 1 gue lawan Necros ya bosnya ya. Disini Necros bosnya dan para prajuritnya, penyihir misterius level 60, robot level 60, pisau gelap level 62. Persyaratannya gue harus memakai penyihir boneka dan anak cahaya dan persyaratan yang ada. Semua pahlawan atau semua hero harus ada guys. Oke, kita mulai ya guys. Next, sini yang harus dipakai adalah anak cahaya dan hero yang bersangkutan adalah boneka penyihir. Sini gue mau pakai SP bingung juga. Gue coba pakai kesatria mawar. Terus kedua pelacak ya. Dan ketiga dulu video ini guys. Sini lawannya Necros ya, seperti pakai aja dimana buat ngehir. Oke, kita next, kita lawan langsung ya guys. Oke, tunggu udah ya dulu. Terus, Take that! Ini hero bagus ya, bisa jadi kayak boneka, jadi boneka ya. Oke, bisa ya, kita pas mungkin lawannya Necros guys, ini main bahaya guys. Bahaya. Jangan lupa gunain skillnya ya, ultinya. Dia kena kerasnya gitu. Nah, ini bahaya guys. Di pertama gua kalah ya. Oke. Lumayan. Lawannya Necros. Berarti di sini gua pakai apa ya?
lawannya main kuat, guys. Let's have a blast, yeah? Terlalu cepat halnya habis ya. Oh my stars. Take that. There's the sun. Hey. Sakit dulu ya. Judge me by my size, didn't you? Jadi aturan lah lawannya buat dulu, guys. Bahaya ini dia nih. Wes. Ada langsung ke AO, guys. Langsung pakai ultinya. Oke, guys, tag kedua berhasil sepertinya, guys. Stack pertama salah. Stack pertama tantangan terbatas berhasil. Nah, jadi besok gue harus lawan lagi ya untuk dapetin bonek penyihir ya. Stack 2 lawannya. Bonek penyihir, oke. Nah, di sini gue baru dapat 8 ya. Kemarin gue nggak ikut event-nya. Oke, guys, segitu aja ya video kedua kali ini tentang event boneka penyihir yang datang lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video gue. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di stack 2 ya, untuk mendapatkan boneka penyihir ya di stack 2 nya. Hero-hero apakah yang dipakai buat nanti. Oke, okay. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.